tangan tak jajan agar kampung gaduh di kemang. Hasilmu ku piado rebutan kau modal pawai pemenang. Franciscus berjiwa besar. Saya Given mengucapkan selamat pesta pelindung sekolah Santo Franciscus Assisi. Terima kasih. Salam Franciscus berjiwa besar. Saya Clara dari kelas 6A mengucapkan selamat pesta pelindung sekolah Santo Franciscus Assisi. Terima kasih. Berjiwa besar. Nama saya Putri dari kelas 6A mengucapkan selamat pesta Santo Franciscus Assisi. Terima kasih. Sesama kita juga berdoa.
Thank you.
Visi. Dalam hidup sehari-hari menjadi semangat dalam perjumpaan. Sangun kak cak caman ho, Lampung radu dikenal. Hasil no kupilado jadi idaman kaum modal. Wawai pemandangannya jak pinggir Teluk Lampung. Peulun besuko-suko lamun ram dingga gunung. Sang bumi ruajurai eno lambang sai agung. Laparam jamo-jamo guai ngebangun bumi Lampung. Sang bumi ruajurai eno lambang sai agung. Laparam jamo-jamo guai ngebangun bumi Lampung. Bangun kak jajaman ho, Lampung gaduh dikenal. Hasil no kopi lado, rebutan kau modal. Wawai pemandangan no, di pinggir Teluk Lampung. Pokam bersuko-suko, lamun gantinya ngono. Sang bumi gua jugai eno lambang sai agung. Lapagam jamo-jamo gua ngebangun bumi Lampung. Lipang lipang dang pang lipang dang kiri dang. Lipang lipang dang saki lipang jak kundang. Yuyu payu yu payu ku terima. Yuyu payu yu payu kaya dia. Atas gi atasan gi atas gian gianan. Atas gi atasan gi atas gian gianan. Pulipang kita nanti, pulipang kita nanti, angon layau layawan. Pulipang kita nanti, pulipang kita nanti, angon layau layawan. Wai awi ku ta dalom simpangan batu raja. Wai awi ku ta dalom simpangan batu raja. Gelombingi mak pedom, gelombingi mak pedom, niku ta binta juga. Gelombingi mak pedom, gelombingi mak pedom, niku ta binta juga. Lipang lipang dang, pang lipang dang kili dang. Lipang lipang dang, saki lipang jak kundang. Yuyu payu, yu payu ku terima. Yuyu payu, yu payu kaya dia. Dalam hidup sehari-hari menjadi semangat dalam perjuangan.
Santo Francisco Assisi, doakanlah kami. Iya, penyerbukan. Penyerbukan ada berapa macam? Yang di rumah, halo, penyerbukan ada berapa macam? Ada empat, Bu. Ada empat. Apa yang pertama? Penyerbukan sendiri. Penyerbukan basar. Sekarang yang di rumah dulu. Yuk, yang di rumah. Apa? Penyerbukan apa lagi, Ganesa? Penyerbukan silang. Iya, penyerbukan silang. Apa lagi yang keempat? Penyerbukan tetangga. Ya, penyerbukan sendiri. Penyerbukan 12 lebih besar atau lebih kecil dari negatif dari 8? Iya, negatif 17 lebih kecil dari 8 atau kurang dari 8, ya. Coba kalian urutkan. Ya, Danesa. Danesa kurang maksudnya. Oke. Bilangan yang berada di satuan di sebelah kiri 0. Nah, kalian masih ingat, Danesa masih ingat garis Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Amin. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Fransiskus seorang yang kaya, namun ia tidak takut untuk mau melepaskan kekayaannya itu. Ia tidak takut dihina karena dipandang bodoh oleh sesamanya. Yesus sendiri berpesan dalam Injil Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Namun, jangan menyangka uang melulu yang akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita, melainkan pemahaman serta kecintaan akan sabdanya yang hidup, yang akhirnya dapat membuat kita semakin mengerti dan menyadari bahwa memang benar di dunia ini bukan hanya harta duniawi saja yang harus kita kejar, melainkan juga harta ilahi. Selamat Hari Pelindung Sekolah kita, Salam Fransiskus berjiwa besar. Orang kudus tidak langsung terlahir kudus. Mereka juga hidup dalam berbagai cobaan dan pilihan dalam hidup mereka, seperti halnya kita saat ini. Namun, karena sikap dan perbuatan mereka selama hidup yang membuat mereka disebut kudus pada akhirnya. Jadi, untuk menjadi orang kudus tidaklah mustahil bagi kita pada zaman ini. Asal sikap dan perbuatan kita baik, lurus di jalan Tuhan, berguna dan menyelamatkan banyak orang. Mungkin kelak, bila tiba waktunya kita kembali kepada Sang Pencipta, orang akan menilai kita kudus.
kudus seperti teladan yang telah diberikan oleh Bapa Fransiskus Assisi. Selamat pesta pelindung sekolah Santo Fransiskus Assisi. Semoga dengan teladan Santo Fransiskus Assisi, kita semakin unggul dan berkarakter. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Kami, kelas 6D bersaudara, mengucapkan selamat merayakan pesta pelindung sekolah Santo Fransiskus Assisi. Semoga dengan teladan Santo Fransiskus, kami semakin unggul dan berkarakter. Tapi Put, salam Fransiskus, berjiwa besar. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi. Semoga teladan Fransiskus tertanam di hati kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jayalah Fransiskus.